Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Galeri Industri Kreatif Semarang. Baiklah, teman-teman sekalian, mari kita lihat ada apa gerangan di dalam Galeri Industri Kreatif ini. Come on. Sekalian kita sudah masuk di Galeri Industri Kreatif ini. Kita bisa lihat ada berbagai macam barang-barang kuno. Ini bisa dilihat kuno ya, kayak kacamata, gelas-gelas. Ini bisa dilihat nih, ada koin-koin juga nih, koin-koin Cina. Bisa lihat di sini nih koin-koinnya, kelihatan ya. Zoom aja ke dekat ya, kan kayak uang-uang mata uang lama itu, 10.000 lama, 10.000 yang lama, jam-jam beker. Nah, ini radio lama nih. Dulu kakek aku juga punya kayak gini nih, tapi nggak tahu ini masih ada nggak di sana. Ayo, ayo kita beli lagi. Ini nggak tahu ini asli nggak? Ini bentuk rudal ini. Mana ya? Ayo coba kita tengok lagi daerah sana ya. Tempat tempatnya. Pak, kalau yang alat ini buat apa ya, Pak? Alat yang kayak gini loh. Yang ini. Ini buat apaan nih, Pak? Alat-alat buat apa nih? Ini mesin lamati. Mesin apa, Pak? Oh, mesin jilid, percetakan. Kalau nggak salah mesin atok, mesinnya ini. Oh, jadi ini 1851. 1851. Ini mesti kan udah pasti. Ini masih orisinil ya, Pak? Ori ya. Si ori ya. Sini apanya, Pak? Oh, ini enggak. Skopnya. Tak kirain. Enggak ya. Banyak ya barang-barang ini. Yang paling tua yang tahun berapa, Pak? Oh iya, betul. Iya. Juga nih. Siap-siap ya. Makasih ya, Pak. Ayo kita lanjut lagi. Nah, ini pembuat es ini, kalau nggak salah ini. Ini untuk buat es serut. Ya, ini buat es serut ini. Ini kamera lama nih. Ini kamera lama nih. Apa lagi ya? Wah, banyak banget. Ini buat aksesoris-aksesoris nih. Ya, piring-piring. Biasa dipajang di dinding sih biasanya kalau yang kayak gini. Iya. Ini tuh buat kayaknya mesin kopi deh kalau nggak salah ini. Wah, unik banget nih semua. Lanjut lagi yuk. Oh, ini aksesoris ini. Itu alat musik sana tuh, alat musik apa lagi namanya, punya yang zaman dulu ya, di ditindis-tindis kayak gini. Nah,
Ah, ini teko nih. Ini teko Gucci. Banyak banget nih. Ah, ini rantang nih. Wah, model kapan ini? Lama banget. Ini model rantang. Wah. Apalagi nih, kita lihat. No, model kipas zaman dulu ini. Tuh, tahun berapa nih kipas yang kayak gini? Ada lagi apa ya? Nah, ini raket tenis kok nggak salah ini. Iya, raket tenis ini. Senarnya dari apa? Buset dah. Ini besi atau apa ini senar? Iya. Wah. Terus besar nih cuy. Luar biasa. Oke, teman-teman sekalian, kita akan ulangi lagi nih. Kita mulai dari sini nih. Ada banyak-banyak benda-benda antik juga. Ini kaset-kaset juga. Ini buku-buku lama nih. Ini kamera tahun berapa lagi nih? Kayaknya dulu waktu kecil aku pernah lihat ini. Kamera kayak gini. Apalagi yang oh nih, patung-patung buat dipajang-pajang kan. Pokoknya unik banget ini. Jarang loh kita dapatin ini di luar. Ini lagi dikumpulin semua di sini. Di kayaknya ini kayak show-show gitu. Ini telepon lama nih. Telepon zaman dulu nih. Banyak-banyak. Ini botol parfum kok nggak salah nih. Iya, ini botol parfum. Oh, mesin apa ini? Mesin bor. Teman-teman sekalian, kita bisa lihat ini banyak barang-barang antik ya. Ah, ini keris nih. Itu mesin ketik ya? Iya, ini mesin ketik lama nih. Kayak gini. Mesin ketik lama. Ah, banyak. Lampion. Ini apanya alat? Ah, ini las. Mas. Ini setrika. Kalau ini tempat lilin kalau nggak salah nih. Ini yang ini tempat lilin. Oh, banyak. Ini sampo lama nih. Sampo. Ini teko. Jalan-jalan lama juga. Ini kita lanjut lagi yuk. Sini. Wah, ini TV lama nih. Ini jamnya pak, yang beker lama nih. Kaset. Wah, ini raket bulu tangkis. Iya, bisa gini ya. Nice. Kamera. Ini yang masih pakai kita itu yang dicetak-cetak itu film. Mana lagi? Kita coba kesini lagi. Ini mesin apa ini? Mesin ketik juga ini kalau nggak salah. Oh, billing untuk anu ini kayaknya. Yang di toko-toko mesin billing. Nah, ini mesin jahit ini. Ya, ini mesin jahit ini. Mesin jahit antik banget ini, paling lama sekali. Ini apa ini? Mesin las ini. Lampu step belakang motor apa ini? Ini kompor gas. Zaman dulu juga tuh. Lampu mobil ini bang, di senapan nih, buset. Wah, lama banget gak lihat ini senapan asli juga. Ini lampu taman ini. Iya, ini apa ya? Ini sepeda ini, double sepeda. Ini lagi
ini teropong. Ada teropong nih. Foto-foto juga. Bisa. Ini koper nih, koper lama ini. Yang kayak ini koper lama. Mesin es serut nih. Lampion banyak. Pokoknya rata-rata benda-benda bersejarah semua ini. TV tahun berapa ini? Udah lama juga ini. Nah, ini teropong nih. Teropong simple. Kayaknya buat mainan sih itu. Oh, ada kamera juga tuh sana. Kamera lama. Buat pajangan-pajangan di dinding kan bisa ini. Ini lanjut lagi yuk sini. Oh iya, ini ada mesin pos ini. Kantor pos nih. Unik banget nih. Jarang lo nemuin ini. Ini simpan masukin surat sini. Kok nggak dapat ini waktu dulu. Baru lihat di sini. Ini TV nih. Kayaknya yang hitam putih deh. Oh, yang warna ini. Iya, yang warna. Luar biasa. Oke, teman-teman sekalian. Tadi kan kita udah keliling-keliling nih di sekitaran ini, lihat benda-benda antik yang lainnya. Kalau untuk sesi kali ini kita itu saja, soalnya udah siang nih, udah mau balik juga. Jadi, teman-teman sekalian, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Oke, teman-teman sekalian, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.